Kunaon Pak, motornya bocor? Bocornya lo, Pak? Olina. Bocor. Olina harus diganti, Chan? Ya. Olina harus diganti. Enggak, tanggal busa bulan 8. Tanggal 8. Tanya harga nih. Ya, baterean. Bocornya belah dia. Lobana belah dia nya, mustahil hijinya. Oh, di handape itu yang di mana-mana berarti apa? Kan sih. Ya tadi tayo. Pas digantinya sih ieu mah. Pas dicobaan dipake deui ternyata bocorna teh teu nasil ngebah ditu. Nasil starter. Teh ingrinya mere. Oh, siap. Kayak oli tambah ditambahannya bisi kurang ayo weteh mah. Mau apa sih nama? Jualan naon Pak? Sampo yang si Omos yang pelangi. Sampo kelapa muda? Tuh, sampo. Ayo stok nanti mana sampo nya? Sampo di Tongo, di Baruda. Lain di Tasik? Wah, oh kelapa di Tasik punya? Tasik kelapa, sampo di Tasik ayah. Berapa kosnya kamu nah, apa bocornya tadi dia Pak, tenas starter ya. Bocornya. Nah, tenas sil ieu tah. Iya. Sil nu leutik. Fungsi dibuka haritanya. Iya, Bang Dik. Heeh, fungsi dibuka. Udah ganti we. Rapihan ke. Rapihan sekalian ieu. Ah, ieu Pak sil anyar apa ya? Iya. Kandel halus tuh. Jangan lupa subscribe, like, share. Ya beres, coba. Untuk dihirupan materi keluar, cobaan helm masih bocor enggak ya? Bapak namanya terpanik. Kumangnya oke berangkat. Nah, jangan lupa subscribe bos, like, bila ada ditanyakan silahkan komen ya yang positif ya. Jadi mengatasi sealnya tadi itu si bapaknya udah kaget nih ya, pikirannya habis ratusan ribu ya, ternyata cuman ganti sealnya 5.000 perak udah beres ya, berhasil ya. Oke, nah pasien selanjutnya ini bit ya, akan saya ganti pistonnya ya, sehernya karena ngebul ya, selalu habis oli berasa putih. Alhamdulillah ya ada pasien juga ya. Ini si bapak nih yang punya motor Supra yang udah was-was tadinya. Gimana? Itu bocornya, bagusnya. Wah, kering bos. Oh. Cager be, nggak ada yang bocor. Oh, cager.